menuju Tenggara, dia punya nama. Dilepas begitu saja Imam nomor punggung 9. Lengkap lali dimiliki pemain-pemain dari tim MBB. Masih lesek saudara-saudara. Rupa-rupanya bebek ingin mencoba membuka 1, 2, 3, 4 personel mencoba kembali. Oh, mau dikucai rupa-rupanya sehingga terciptalah poin bagi bebek. Kalah gol menang lesek. Ayo tim BB semangat saudara-saudara. Mas BB lepas nomor 4 saudara-saudara pemain dari tim BB ini auto. Cepat. Sehingga berhamburan ke depan pemain-pemain dari tim BB. Masih BB saudara-saudara. Masalah jangan satu serangan kedua serangan cerdik auto saudara-saudara. Lepas juga nomor tersambar di depan saudara-saudara. Rupa-rupanya Herman masih masuk. Terbaca pergerakannya, pergantian pemain. Keluar Ismail, masuk Rizal. Lanjut saudara-saudara. Rupanya tim BB merubah satu pemainnya, menambah amunisi baru sebagai penyegaran karena sudah tinggal. Kita tunggu, kita nantikan. Masih penyerangan dilakukan oleh tim AGW. Lepas nomor punggung 10 mencoba kembali. Apa yang terjadi? Lepas kembali 22. Terlalu terburu-buru Fadli sehingga tersambar di lespen yang keempat. Tukar jaga saja Aldo, Mas Aldo. Kita nantikan, kita tunggu. Masih mencoba pemain-pemain dari tim lanjut lebih saudara-saudara. Imam membangun yang nomor punggung 9 berarti sama dengan lepas satu personel pemain dari tim BB. Mencoba kembali, masih mengotati, mencoba rut-nyurut yang tersedia. Pemain-pemain dari tim BB ini hanya menggoyang-goyangkan badannya. Lepas saudara-saudara, dua personel sekaligus. Depan. Rupanya ingin membuka di lesmen 2. Pertahanan yang dijaga oleh Adi. Kita tunggu, kita nantikan. Poin di belakang saudara-saudara. Tersambar nomor 9 oleh Adi. Sehingga tukar jaga saja. Giliran dari tim AGB. Masih AGB saudara-saudara melakukan penyerangan. Mencoba satu serangan, dua serangan. Rian Gusti nomor punggung 22 ya, sama dengan nomor punggung 10. Masih mencoba pemain-pemain dari tim AGB. Lagi AGB saudara-saudara masih mencoba. Apa yang terjadi? Dilepas begitu saja Mulkucai, disusul oleh Imron Awe. Ading rupa-rupanya dilepas di bagian bandul. Rupanya Ading saudara-saudara. Kita tunggu, kita nantikan dua-dua lesek. Mulkucai saudara-saudara tersambar. Rupanya dua pemain belum bisa mampu menembus lesmen 4 yang dimiliki oleh tim BB ini. Imron Awe juga tersambar tadi. Sekarang Mulkucai juga tersambar di lesmen yang keempat. Lepas begitu saja Aldo nomor 24. Pemain
pemain dari Aldo. Rupanya ingin mencetak poin Aldo. Aldo versus Imron, sama-sama kita tunggu, kita nantikan. Aldo mencoba duel lesing di bagian panggung, sama-sama apa yang terjadi? Membuat kalian kabur, wah Imron coba rupanya mencoba duel lesing di bagian panggung, sama-sama kita tunggu, kita nantikan. Masih dicoba kembali Gillesman yang kena juga, masih mencoba dua-dua lesing. Apa yang terjadi? Imron mampu mematahkan penyerangan yang dilakukan oleh Aldo sehingga tukar jaga saja. Penyerangan kembali, sekarang giliran dari tim AGW, lepas begitu saja. Masih Mulkucai mencoba, rupa-rupanya masih merayu-rayu, menggoda-goda pemain-pemain dari tim AGB ini. Hanya sampai-sampai saja mencoba kembali satu sembangan. Lepas Imron disusul dengan oleh Soekarno Adi. Setelah tiga pemain sudah melakukan tugasnya untuk melakukan duel lesing, Imron sekarang masih Fadli mampu menembus placement depan sehingga terciptalah satu poin bagi pegang Adi. Rupanya 1, 2, 3, 4 personel mencoba kembali pemain-pemain dari tim AGB sudah balik arah ke depan. Apa yang terjadi? Masih mencoba, terlepas begitu saja. Masih mencoba kembali pemain-pemain dari tim AGB ini membuka, memberikan penyerangan-penyerangan yang begitu memukau pada malam hari ini. Masih 4 personel, lepas Adi. Sudah-sudah kita tunggu, kita nantikan duel-duel lesek. Rupanya Adi, masih Adi, jangan anggap enteng. Meskipun bobot yang berlebih, Adi mampu menciptakan gol, saudara-saudara. Ya, sehingga poin pun bertambah bagi tim AGB. Masih AGB memberikan penyerangan-penyerangan yang begitu memukau di menit-menit awal babak kedua ini. Masih mencoba perlahan namun pasti penyerangan yang dilakukan oleh tim AGB. Kita nantikan duel lesek sekarang. Langsung tancap gas Soekarno, saudara-saudara. Fadli juga menembus lesen depan yang dijaga oleh tim DB. Mencoba kembali, terlepas dua personel sekaligus. Penyerangan masih memegang kendali pemain dari tim AGB. Lepas, namun seri terkunci di lesen yang ketiga. Kita tunggu, dua personel sudah balik arah ke depan. Mampukah menembus pertahanan-pertahanan yang dijaga oleh pemain-pemain dari tim DB? Semua terfokus, saudara-saudara, menunggu keseruan-keseruan di babak yang kedua ini. Lepas begitu saja, rupanya menginjak garis lain sehingga kandas sudah serangan yang dilakukan. Oke, saudara-saudara, lanjut. Sekarang penyerangan dipegang oleh tim BB. Masih BB, saudara-saudara, 1, 2, 3, 4 personel mencoba kembali, lepas begitu saja, tiga personel sekaligus. Pemain-pemain dari dikunci rupanya. Kita tunggu, kita nantikan semua bekerja, semua melesek, saudara-saudara.
Banyak BB ini ingin memaksimalkan duel-duel lesek. Wow, Rian tak mampu melangkah sehingga menciptakan poin bagi tim BB. Rupanya punya moto BB saudara-saudara. Aduh, terlibat saudara-saudara sehingga menginjak garis lain. Kandas sudah penyerangan yang dilakukan oleh tim BB. Masih tim AGB untuk melakukan penyerangan di babak yang kedua ini. Mencoba kembali pemain-pemain dari tim AGB. 1-2 4 personel masih mencoba kembali dengan awin merayu-rayu bekerja sama dengan lepas. 2 personel sekaligus saudara-saudara pemain-pemain dari tim. Poin tercipta sehingga pegang man uluskan Ading. Kembali Ading tinggal satu kotak lagi. Rupanya ambil ancang-ancang. Kita tunggu pertunjukan duel lesek dari Ading saudara-saudara, dan juga duel kunci dari Rian Gusti dan Imron. Lepas dua personel begitu saja. Masih AGB mencoba kembali. Satu sentakan, dua sentakan, dua personel rupanya diganti karena dianggap berbahaya. Mulkucari tertahan di bagian bandul sana. Masih dua personel. Fadli bekerja sama dengan Aus. Apa yang terjadi? Tinggal satu kota lagi. Rupanya ingin membuka di lesway depan. Masih saudara-saudara, kita tunggu, kita nantikan. Gol kembali kan tercipta melalui kaki Ferry Fadli nomor punggung 8. Masih belum saudara-saudara, 7 gol masih kurang bagi AGB pada malam hari ini rupa-rupanya. Karena ada target yang harus dicapai bagi AGB pada malam hari ini. 1, 2, 3 4 personel terlepas begitu saja. Kita tunggu, kita nantikan duel-duel lesek Rian Gusti rupa-rupanya. Kita nantikan. Masih mencoba kembali. Wow, dibandul poin saudara-saudara. Lagi Ading memberikan poin. Masih Soekarno bekerja sama dengan Ferry. Satu sentakan, dua sentakan. Tak mampu menarik rupanya Ferry sehingga tersambar di bagian bahu sana. Tukar jaga terjadi. Masih sekarang giliran dari tim BB. Masih BB saudara-saudara. Semangat, masih semangat. Ayo BB, tunjukkan lesekan-lesekan yang menjadi ciri khas. Oh, tersisa waktu 5 menit saudara-saudara di babak yang kedua ini. Masih mencoba kembali, lepas begitu saja nomor punggung 77 disusul oleh nomor punggung 9. Kita tunggu, kita nantikan dua-dua lesek pemain-pemain dari tim. Terjamah langsung saudara-saudara oleh Rian Gusti sehingga tukar jaga terjadi. Masih sekarang giliran dari tim AGB. Mampukah AGB ini menambah pundi-pundi golnya di sisa waktu yang sudah semakin menipis? Terlepas Rian Gusti di sana. Masih mencoba. Mulku
Ucai Imron. Awe 4 menit waktu tersisa. Waktu yang semakin menipis, semakin terbunuh. Kita nantikan dua-dua lesek di 4 menit tersisa ini. Karena wow, Imron sudah memberikan satu poin. Oh, lagi korban selanjutnya adalah Rian Gusti yang belum bisa menembus pertahanannya, tangguh dijaga oleh nomor punggung 9 ini. Lesmen 4 yang dimiliki oleh Bebe. Ya, sudah banyak korban rupa-rupanya. Pemain dari tim AGB belum bisa menembus nomor punggung 9 ini dalam duel meseknya. Masih mencoba kembali lepas begitu saja nomor punggung 9 sorak-sorak. Masih mencoba kembali si kecil mungil 1977 lepas begitu saja. 3 menit waktu tersisa. Cukup lini di lini rupa-rupanya nomor punggung 4 duel mesek. Masih mencoba kembali. Satu sentakan, dua sentakan. Apakah yang terjadi? Rupanya terkunci di lesmen. Oh, nomor punggung 4 lepas, saudara-saudara. Dilepas begitu saja. Rupanya ada instruksi khusus dari lulusan lesmen tengah untuk mengunci. Oh, rupanya ganti. Kita tunggu, kita nantikan dua-dua lesek pemain-pemain dari membuka, memecahkan telurnya BB ini. Apa yang terjadi? Tinggal satu langkah lagi. Apa yang terjadi? Tersambar rupanya. Akhirnya belum bisa menciptakan gol saudara-saudara pemain dari tim BB. Sisa waktu semakin menipis. 2 menit lagi. Masih tersisa 2 menit. Membuka 2 menit ini. Apakah terjadi sebagai penyerangan terakhir? Tersambar. Rupanya masih ada satu lagi kesempatan bagi BB untuk memberikan perlawanan di akhir-akhir babak yang kedua. 16 adalah di pertandingan pertama pada malam hari ini. Dan pada tim Tiger sudah siap-siap, dan juga tim masih mencoba kembali terlepas. Kita tunggu, kita nantikan 1 menit tersisa. Membuka 1 menit ini memberikan karena ini akan menjadi kenangan bagi BB bahwa Anda bisa menembus Imron, Anda bisa menembus Molku Chai, Anda bisa menembus Ferry. Itu kenangan yang terindah bagi Anda pemain-pemain tim BB. Masih mencoba duel-duel lesek saudara-saudara. BB masih kuncian, lepas kembali 17 mampu membuka sehingga poin tercipta bagi BB. Masih BB saudara-saudara. Satu sentakan, dua sentakan kembali. Satu persoalan yang sudah balik arah ke depan. Mampukah pemain-pemain dari tim BB ini sehingga di sisa-sisa waktu yang wow, rupanya dua kali pemain nomor punggung 4 ini mampu menembus. Pertahanan yang dijaga. Kita tunggu. Ya, waktu ini yang semakin, oh, rupanya waktu tidak memungkinkan saudara-saudara, sehingga berakhirlah pertandingan.